Yo cuy, balik lagi bersama Receh Gilmpe di sini, dan kali ini kita ke hunting cuy. Ada di daily phone ini kita hunting kelas A, mobil kelas A ya. Ya, enggak langsung dapat mobilnya sih. Ini ada 1 menit 8 detik untuk waktu terminimalnya. Ya langsung dapat mobil ya, minimal buat nabung-nabung blueprint buat dapetin koleksi mobilnya ya. Langsung saja kita gaskan. Ya nggak bisa langsung instan gitu dapetin mobilnya, kalian harus nabung-nabung, mainin daily event, mainin event-event yang lain. Nggak instan cuy, kecuali kalian punya banyak token, banyak duit beli token ya, langsung beli karteknya. Tapi nggak menjamin langsung dapetin mobilnya ya, karena blueprint yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu mobil itu beragam cuy. Oh shit, kita miss buat barrel roll ke apa. 1 menit 8 detik gak bisa ini. Oke, mainin daily event juga ini cuy, buat meningkatin improve pengetahuan kalian soal track-track di sini ya, jalur mana yang terbaik yang mengantarkan kita ke garis finish lebih cepat gitu. Us, barrel roll cantik, spin goblok. Iya, putaran apa ini? Untung saja dia masih hidup. Waduh, 1 menit 8 detik gak dapat sih. Oke, 1 menit 9 detik. Kalau menurut saya HC gameplay ini masih buruk sih, cuy. No, kartu paling ujung gak dapat tuh. Oke, kita akan berusaha lebih baik di kesempatan selanjutnya, cuy. Pada GTR Nispo, Vulcan udah pentok. Gak apa-apa cuy, 1 per 1 blueprint. Ya, masih dengan Aventador Coupe. Kita gaskan, ini mana suaranya sih? Oh, kalian denger. Ini drift cantik, kita ngincar barrel roll. Oke, dapat barrel roll di sini. Masih kurang kelajuan di udaranya. Oke, nggak usah, kita ngincar barrel roll aja. Aduh, kurang sih. Barrel roll nggak dapat, nggak apa-apa juga di udara. Barrel roll again. Ambil kanan, oke, sedikit perfect nitro, oke, sudah top speed, jangan terlalu boros, putar-putar cantik di sini, awas dinding, tak apa, langsung mas buat melepaskan diri dari dinding, oke, software, tipis-tipis nitro, biar speed, insert pro barrel, kalau ini miss sih, sudah dapet sih, tapi enggak ngerolling gitu ya. Oke, apa bisa 1 menit 8 detik di bawah itu? Dapat sih. Oke, kartu paling ujung kita dapetin. Oke, cuy, kita dapat apa di 2 pack kartu blueprint nih? Ada, wih, J50. Eternis pun lumayan di sini. 2 card pack. Masih bisa dimain cuy. Kita incar 2 kali lagi ya, pakai mobil yang lain. Ada Chevrolet Corvette Grand Sport. Kalau ini gampang mah. Kalau buat 1 menit 8 detik pakai mobil ini gampang. Dia dekolnya cuy, gak biasa. Perpaduan warna biru dan stripnya emas. Emas. Oke, kita aja pakai shockwave di sini, barrel roll. Oke, cantik sekali. Lanjut dengan perfect nitro, top speed dapat. Nitro tipis-tipis. Putar sedikit, banyak lah, enggak apa-apa. Miss pole barrel roll. Tak apa. Kita gaskin di bawah saja. Oke, ada barrel roll di sana, kita gaskin lagi. Nice, cantik. Dia bisa mempertahankan top speednya dengan sangat cantik cuy. Aduh, ini dinding yang jangan melambatkan sekali.
Oke, kita ambilkan nama cuy. Oke. Nice. Kita incer barrelnya cuy. Oke, top speednya gak dapet. Apa. Oke, 1 menit 8 detik apa dapat? Wis. Kurang 0,6 detik enggak dapat sih. Tapi kita beruntung. Katanya gampang, Om. Aduh, gampang-gampang susah ternyata ya. Kita dapat apa di sini? Fighter GTS J50. Oke. Wih, ada 4 cuy, 4 karpet gitu. 4 BP yang kebanyakan isinya J50. Oke, satu kali game lagi ya buat di sini ya. Yoi, gaskan. Oke, install barrel roll-nya cantik. Dapat nitro buat top speed. Oke, dapat. Oke, kita ambil barrel roll di sini. Alamak, digesrek dong, ampun. Enggak dapat nih. Enggak dapat 1 menit 8 detik nih. Ya elah, digesrek sama komputer dong. Defeat by EA. Udah di sini nggak perlu spin cuy. Kita gesrek lagi sama dinding nanti. Oke. Nah di sini spin enak cuy. Spin enak di sini. Sah, asik. Berero pastilah miss. Oke, 1-4 nggak dapat cuy. 1-8 detiknya missnya. Oke, harus 1-10 dong. Pada dapet kartu merah. Ya, kita lihat berapa karpet yang kita dapat di sini. Cuma 2 cuy, cuma 2. Tapi lumayan ada GTR Nismo tadi ya. Wah, nggak layak diperjuangkan cuy. Kita cari ini ada VLV Force One. Oke, langsung kita coba cuy. Kita masih punya 3 tiket dan ada mobil busuk di sini ya. Yang penting menang di sini. Asal menang kita dapat karpetnya. Kita dapat blueprintnya. Oke, ini tiket kita tinggal 1 ya. Kalau main ini butuh 2 tiket di event ini. Tak apa cuy. Apa masih bisa berkompetisi? Spin dikit cantik. Wah, sem. Malah kena mobil tetangga ya. Oke. Aduh, speednya kurang mantap cuy. Oke, kita barrel roll cantik. Malah dikebut sama orang. Ambil kanan. Mendaki gunung, lewati tanjakan. Wah, kok bisa dapat juara satu kalau kayak gini ya. Akselerasinya jelek banget nih mobilnya tuh. Oke. Satu sementara. Apa kita bisa mempertahankannya? Iya. Oke, satu sementara. Oke, kita terbang cuy. Anjir, pendaratan yang goblok. Ampun, sudah 70%. Juara satunya jauh lagi cuy. Ah, impossible sih ini dapetinnya. Ya, gitu aja. Kalau main event ini nggak bisa dipaksa ya.
Ampun, cuma juara tiga cuy, nggak dapat apa-apa, sampah tiket kita jadi sampah cuy. Cuy. 1 menit 26 detik, kita 1 menit 31 detik gara-gara pendaratan goblok tadi ya. Ya ampun, sia-sia cuy, butuh 2 tiket cuy. Kayaknya butuh Jaguar ini butuh banyak upgrade ya. Mentoknya di 2200 deh. Oke cuy, kali ini car huntingnya segitu aja cuy. Jangan lupa buat kolek-kolek token kalian di sini ya. Nabung 5 token, 5 token pangkal, pangkal gitu. Oke cuy, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya.